Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah petunjuk yang mulia, petunjuk yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia. Terlebih khusus lagi kepada kita umat Islam, Al-Quran sudah semestinya menjadi hal yang paling pokok dalam mengarungi kehidupan di dunia. Tidak ada kebaikan, tidak akan mungkin ada kemaslahatan dalam kehidupan seorang manusia kecuali ia dekat dengan Al-Quran, kecuali dia ingin mempelajari Al-Quran, kecuali dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.